Berikut ini cara untuk mematikan auto capital atau huruf besar di HP Realme. Jadi untuk kalian pengguna Realme langsung saja berikut ini. Contohnya seperti ini. Kalau kita lagi ada keyboard, terus kita ketik dia ada auto capitalnya. Kalau di bagian pencarian memang tidak ada, tapi kalau kita lagi chatting. Nah, untuk caranya itu di sini manual. Nah, yang ini manual. Kalau kita ingin setting auto capital yang di bagian pengaturan keyboard, langsung pilih icon gear ini di atas ini atau tekan lama koma. Nah, itu kan ada icon gear, arahkan ke sini. Nah, pilih koreksi teks. Nah, di sini ada yang namanya kapitalisasi otomatis dimatikan. Atau kalau keterampilannya beda, kalian langsung saja masuk ke bagian pengaturan. Kemudian pilih yang ini, pengaturan tambahan. Atau kalau di Realme terbaru namanya pengaturan sistem. Kemudian pilih keyboard dan metode input. Nah, di sini ada Google Keyboard ini. Pilih koreksi teks. Nah, di sini ada yang namanya kapitalisasi otomatis kalau aktif dimatikan untuk auto kapitalnya. Itu saja, semoga bermanfaat.